nah, kayaknya nggak asik ya kalau ngelawas sendiri. Kita telepon Mas Bima dulu. Mas Bima. Kok nggak diangkat-angkat ya? Oke, teman jalan. Kita persiapan menuju ke titik startnya di sebelah sana. Jadi sebenarnya kita nggak jauh-jauh dari dermaga. Emang namanya apa tadi? Sombu Jetty. Ya, betul. Di bawah sana. Dan perlengkapan kita, sudah lengkap. Perlengkapan mari sudah siap. Mari kita berangkat jalan-jalan. Yeah. Let's go. Apa? Siapa? Di mana? Oh, hai. Bukan di mana. Kenapa, hai? Kok di mana sih? Kenapa, hai? Ini tuh udah waktunya kita sama teman jalan. Karena hari ini kita masih di rumah aja mengikuti anjuran pemerintah biar COVID-19 udah tuntas, tas gitu loh, Mas Bim. Maaf. Lagi mana lagi mimpi diving lagi? Hah? Kok sama? Aduh, yuk kita sapa dulu yuk teman jalan. Selamat pagi teman jalan. Halo, selamat pagi teman jalan. Masih sama aku Stevie I dan Bima Prasetna di jalan-jalan. Let's go. Masih sehat kan semuanya? Nah, kali ini jalan-jalannya masih di rumah aja. Kita bakal ngasih tahu tempat-tempat yang kece buat nanti dikunjungi. Ya, betul. Karena hari ini kita bakal bawa kamu buat jalan-jalan ke Taman Nasional yang kece banget. Nah, kayak gimana keseruannya? Tonton aja. Jalan-jalan! Let's go! Nah, teman jalan, tahukah kamu kalau Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara? Wakatobi adalah singkatan dari keempat nama pulau, yaitu Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan juga Binongko. Wow, dari namanya aja udah menarik ya teman jalan. Ibu kota Kabupaten Wakatobi terletak di Wangi-Wangi dengan luas wilayahnya sekitar 823 km persegi. Tahu nggak teman jalan? 97% luas wilayah Wakatobi adalah lautan, yang artinya daratan di Wakatobi hanya seluas 3% aja. Wow, kebayangkan kalau tinggal di Wakatobi, kita bisa menikmati keindahan laut sepuasnya. Seru ya? Wakatobi tidak perlu diragukan lagi teman jalan, karena Wakatobi masuk dalam segitiga karang dunia. Sudah pasti wisata bahari menjadi andalan di Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. Kekayaan biota laut yang beragam hingga hamparan terumbu karang cantik yang terpajang luas di sepanjang perairan membuat kita terhipnotis menikmati keindahannya. Nah, gimana? Keren kan teman jalan? Wakatobi itu, wah, bawah lautnya tuh keren banget. Airnya jernih pula. Siapa lagi, Ay? Ada taman nasional yang keren banget di Thailand. Tapi sebelum kita lihat, kita harus bacain challenge dulu nih dari teman jalan. Ini ada dari Meidi Widya. Coba cover apa? Lagu Mau Mere sambil joget tapi pakai baju tidur. Mas Bima udah siap nyanyi? Tahu kan dulu ikut girl band. Oh, grup band. Ya udah yuk kita mulai challenge-nya. Jalan-jalan. Let's go.